perasaan dari kemarin ada kejadian terus. Ada yang gak beres nih. Wah, gak beres nih. Dari kemarin ya. Haluan. Halo, Riz. Akhir-akhir ini aku dapat kejadian aneh loh. Pertemuan kita ya. Tolong bantulah ya. Oke. Aku harus ngomongin ini sama Bang Ryan. Terus sorry bang. Bang Fadli? Ya. Abang mau kemana? Mau jumpai Ryan, mau ada yang mau diomongin. Lah sama dong, aku juga mau jumpai Bang Ryan. Oh yaudah kita cari sama-sama lah. Yuk. Bang. Bang, aku ada cerita. Kemarin, aku ngalamin hal yang aneh. Aku kan naruh barang di situ. Besok paginya, udah pindah ke sana. Gak jelas banget. Terus, ada yang manggil nama aku. Tapi nggak ada orangnya. Nah, iya, aku juga gitu. Oh, jadi gini. Besok kalian kabarin aku. Kalau misalnya kalian masih diganggu, kasih tahu tempatnya, biar aku kesana. Ngapain kamu temanku? Jangan ikut campur. Aduh, Rafli ngagetin aja. Hei, sorry dong. Kenapa nih? Ya capek banget. Kamu tahu nggak, tadi ada hantu mau gangguin kamu. Siapa? Iya, hantu jahat lah. Oh, yang tadi, yang jahat tadi? Iya. Oh, terus. Ya, kewajibanku hantam aja langsung. Oh, siapa menang? Jelas dong aku. Aduh, thanks bro. Udah nyelamatin aku sama teman-teman aku juga sih. Ya santai aja, kita kan teman gitu kan. Jadi walaupun sekarang aku udah nggak manusia lagi, tapi aku tetap bisa loin demi kan. Wah, emang sahabat the best nih. Selamat. Bang Ryan, abang ngomong sama siapa? Hah? Oh, nggak ada. Ngomong sendiri aja. Nggak ada. Udah ya kita campur yuk. Udah. Aduh.